Indahnya. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua. Hai semua. Halo. Okey. Cikgu Lu. Excited sangat, seronok kita hari ini. Seronok sangat. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua guru, ibu bapa dan adik-adik sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber usaha sama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Ha, adik-adik, apa ya tagline Akademi YouTuber? Ha, hashtag bermula percuma. Selamanya percuma. Ya, betul. Jangan lupa ya, selamanya percuma. Hanya di Akademi YouTuber. Ya, bagus adik Nur Iman kita. Okey, so ha, adik-adik dah bersedia ke nak memulakan kelas kita pada hari ini? Okey, jadi ha, tanpa ya melengahkan masa sebelum kita memulakan kelas, Cikgu Yana ingin menjemput adik Nur Iman untuk memulakan kelas kita dengan membacakan doa ya bagi yang beragama Islam. Dan untuk yang bukan beragama Islam, bolehlah ya membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, adik Nur Iman, dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita akan mulakan kelas dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya adik Nur Iman. Semoga kita bersemangat untuk belajar. Ya, dengan siapa ya adik Nur Iman? Kita belajar dengan siapa hari ini? Ha, dengan siapa ni? Teacher Lu. Ya, dengan Teacher Lu. Okey, adik-adik. Ha, Cikgu Yana mengharapkannya semoga adik-adik semua di dalam keadaan yang sihat. Ya, alhamdulillah kes COVID kita semakin hari semakin menurun. Semoga kita dapat bersemuka dengan guru-guru yang kita sangat rindui pada masa akan datang. Ya, harapnya cikgu-cikgu di konti ni pun semua tak sabar nak jumpa adik-adik di sekolah. Sebenarnya dah terlalu rindu ya Teacher Lu, Cikgu Grace, Cikgu Leong, macam mana? Rindu tak nak berjumpa kan? Rindu, rindu, betul. Penat juga berdepan laptop lama sangat. Ya, hari-hari berada laptop penat. Ha. Jadi kan, jadi tanpa melengahkan masa, Cikgu Yana memperkenalkan, Cikgu Yana merupakan guru yang mengajar di Kuala Lumpur ya. Dan bersama Cikgu Yana adalah Cikgu Grace dari SK Mutiara Kota Kinabalu, Sabah, sebagai tangan sotong ya Nur Iman, tangan sotong ya, kontrol host ya pada hari ini. Jadi dipersilakan Cikgu Grace menyampaikan sepatah dua kata. Okey, terima kasih Cikgu Yana, terima kasih adik Nur Iman. Okey, diharap murid-murid semua sudah bersedia untuk belajar sejarah pendahuluan pengertian sejarah bersama Cikgu Lu. Ramai sudah rancak berbincang tentang tajuk ini tadi dalam ruang chat. Okey, terbaik semua ya. Okey, cikgu, itu saja dari saya, Cikgu Yana. Okay, kembali kepada cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Grace. Ha, seterusnya kita ada kawan cikgu datang jauh dari Pahang ya, Kuantan Pahang, Cikgu Leong dari SJKC Chung Chin Kuantan Pahang sebagai apa dia adik Nur Iman? Pemerhati. Ha, pemerhati untuk menyampaikan pesanan kepada adik-adik. Ya, terima kasih Cikgu Yana. Hai, adik Nur Iman. Apa khabar hari ini? Okey, adik-adik, saya adalah Cikgu Leo, merupakan seorang guru prasekolah dari SJKC
Chongqing. Jadi hari ini cikgu ingin harap adik-adik bolehlah share untuk kawan-kawan supaya memanggil lagi lebih ramai kawan-kawan untuk join kelas Cikgu Lu pada tengah hari ini. Okey, itu saja Cikgu Yana. Terima kasih Cikgu Leong. Ya, adik-adik, sebagaimana kita sedia maklum, kelas kita akan bersiaran selama 1 jam di channel Teacher Lu. Jadi sila pastikan pada butang merah di bawah telah dikelabukan, ya. Sila klik dan tekan lonceng untuk mengetahui kelas-kelas yang berikutnya. Okey, hari ini kita akan belajar, ya, bersama dengan Teacher Lu. Jadi adik-adik perlulah menggunakan profil muka yang bersesuaian, ya, di ruangan chat, dan perlu menulis menggunakan ayat-ayat yang sopan sebagai tontonan umum. Ha, adik-adik, nanti di akhir siaran kita akan diberikan link sijil, ya, daripada Akademi YouTuber. Ya, link sijil ini merupakan peringkat kebangsaan, ya, untuk adik-adik simpan. Okey. Jadi link itu akan diberikan di akhir kelas dan akan tamat 30 minit selepas waktu bersiaran. Jadi jangan lupa, ya, email yang boleh digunakan adalah email IDIDIK dan juga email DELIMA ataupun MOE. Jadi sekiranya adik-adik nak memohon email IDIDIK, boleh saja klik pada link yang telah diberikan di ruangan chat. Tapi sekiranya adik tidak mahu menggunakan email IDIDIK, adik-adik masih lagi boleh mendapatkan sijil peringkat kebangsaan ini dengan menggunakan email MOE ataupun DELIMA. Ya, sama saja, ya, DELIMA dengan MOE itu. Okey. Jadi adik-adik, sepanjang siaran kelas kita ini, kita akan memberikan, ya, kod untuk mengisi mata kredit. Ha, apa pentingnya kod mata kredit ini, ya, adik-adik? Kod ini adalah untuk adik menebus ganjaran hadiah hebat daripada Akademi YouTuber. Ha, jadi adik-adik kumpul, ya, semua. Okey, claim mata kredit itu, ha, ya, boleh lihat di katalog, ya, hadiah, apakah hadiah-hadiah menarik yang ditawarkan daripada Akademi YouTuber. Nanti boleh lihat contoh-contoh hadiah dalam iklan yang akan disiarkan di pertengahan pengajaran nanti. Okey. Yap, ya. Adik Nuriman, berapakah mata kredit yang kita boleh dapat dalam satu kelas? Berapa markah? Ha, berapa? 3. Ha, 3 mata kredit. Ya, San. San. Jangan lupa. San 3 sebab kita boleh belajar bahasa Cina di channel Cikgu Leong. Hebat, ya. Adik Nuriman ni. Hebat. Jadi boleh, ya, ramai-ramai jangan lupa lawati channel Cikgu Chris dan juga Cikgu Leong dan Cikgu Yana untuk mempelajari lagi banyak perkara daripada kami. Dan jangan lupa subscribe, ya, channel Cikgu Chris, Cikgu Leong dengan Cikgu Yana. Okey, tanpa melengahkan masa, Cikgu Yana ingin mempersilakan Cikgu Lu Lai Queen, ya, daripada SMK Bukit Jelutong Shah Alam Selangor. Ya, kita akan belajar sejarah tingkatan 1 dengan tajuknya pengertian sejarah. Dipersilakan Cikgu Lu. Okey, thank you. Okey, sebelum mula kelas, izinkan teacher mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Tikonti dan my charming friend, Adik Iman. Okay, thank you kerana setia membantu menemani teacher setiap kali teacher live. Okay, 3 kali kita berjumpa, kan? Rindu juga bila boleh merentas negeri. Kita boleh merentas negara. Okay, pergi buat lawatan Cikgu Grace di sebelah luar negeri. Cikgu Grace, kita kena naik belon, ya, belon. Ha, baru boleh jumpa Cikgu Grace. Juga teacher ini ucapkan terima kasih kepada adik-adik di luar sana kerana, ya, kerana telah bersama-sama dengan kami, ya, untuk mempelajari sejarah tingkatan 1. Ya, thank you. Jom, tanpa lengah masa, kita nak mula kelas ni. Tadi teacher ada, suara teacher boleh dengar tak Cikgu Yana?
Boleh okay, dengar? Okey, kuat sikit je lagi Cikgu Grace. Tadi ada pelajar tanya, kod sudah bagi ke belum? Excited sangat. Dia takut terlambat masuk ke kan? Okey, jom kita belum lagi. Ya, yeah, bersama kita Cikgu Liu, Cikgu Lalu ada Teacher Yeni di ruangan chat. Hai, selamat datang Teacher Yeni. Yeah. Teacher Yeni dia pun ada buat segmen khas. Boleh tinggal ke channel Cikgu Yeni untuk mengetahui cara nak belajar bahasa Inggeris UX. Yang satu adalah pertama ke kelas Cikgu Yeni. Boleh pergi ke kelas Cikgu Yeni. Ada segmen khas. Apa tu? Main games kan? Jom nanti pergi singgah ke channel Cikgu Yeni untuk mengetahui aktiviti. Ya, untuk mengetahui apakah aktiviti-aktiviti yang diajar oleh Teacher Yeni. Bersama dengan grup cikgu yang lain. Boleh belajar bahasa speaking dan boleh tahulah aktiviti yang akan dijalankan. Nanti jangan lupa singgah ke channel Cikgu Yeni tau. Jom, thank you Cikgu Yeni. Okay, lepas tu kita nak tengok ni. Apa yang kita belajar ni? History. Kita nak belajar history. Okay, adakah teacher terlompat? Kita takut teacher terlompat lah. Ke teacher lupa pergi yang nak memperkenalkan belum lagi. Okay, dah nampak dah di ruangan screen. Yeah. Okay, kita nak belajar tentang bab satu. Okay, tentu pelajar heran. Teacher hari tu sudah tamat. Kenapa kita nak buat bab satu, Kang? Kita nak buat revision tau. Kita nak belajar revision tentang bab satu dan on and off soalan semakin susah. Okay. Ini adalah kuartet yang sentiasa bersama Teacher Liu. Okay, birthday girl semalam. Siapa tak sempat ucap, boleh ucap kat ruang chat ni. Tadi teacher tercari gambar-gambar. Mana kuartet sudah hilang ke? Lupanya kat sini. Itulah teacher kata surprise-surprise sikit Lepas tu, jangan lupa ni nama teacher. Nama Cikgu Grace, Cikgu Yana, Cikgu Leo. Nama kat Telegram. Bolehlah join kat grup Telegram kita. Ada soalan boleh tanya kat situ ya. Ni siapa ni? Wow, Iman. Ada Iman pun ada satu. Wah, handsome. Ada handsome ni. Apa dia jeling-jeling Adik Iman juga merupakan ada best EDD, icon EDD ni. Sebab rajin masuk kelas, dapatlah best ni. Jeleng-jeleng, jom balik kampung. Jom masuk kelas, belajar. Pupuk-pupuk. Seronok dia. Ya, untuk adik-adik nak claim mata kredit, dia perlu mendaftar ID, icon EDD. Betul. Ya. Ni. Nanti singgahlah channel Cikgu Yana. Dia kata sesuatu yang surprise. Pengembaraan Cikgu Yana dengan Noriman. Apa yang surprise tu? Sendiri tonton baru tahu kan Cikgu Yana? Kita tak nak bocor. Nampak kan gambar kartun kat belakang ni? Sangat seronok. Tonton sendiri ya. Lepas tu. Wah, Cikgu Grace. Ada belated birthday wishes dari Teacher Yeni. Ni Cikgu Leong. Perasan tak? Tadi tiba-tiba Iman cakap bahasa Cina. So nanti lain kali masuk kelas music teacher ke, kelas sejarah teacher ke, anda akan dengar sebutan bahasa Cina. Jangan heran. Iman sudah belajar bahasa Cina di channel Cikgu Leong. Iman belajar bahasa Cina. Teacher Lu belajar bahasa Arab nanti kan Teacher Lu. So kita akan bertukar-tukar bahasa. Ni ialah channel Cikgu Leong belajar bahasa Cina. Segala ilmu kat sini jangan lupa subscribe Lepas tu Cikgu Grace. Cikgu Grace nak belajar bahasa Melayu ke, music ke, boleh singgah ke channel Cikgu Grace. Okay, belajar nyanyi, nak dengar lagu ke, boleh dengar singgah di sini. Okay. Lepas tu, ini gambar panitia sejarah. Okay, di pusat tuition Ayu. Okay, ada tambahan
Ali lagi lah. Nanti ada poster baru teacher tunjuk kat sini lagi ya. Ah, yang ni ketua panitia grup besar. Okey, untuk sekolah menengah. Cikgu Yana belum tukar warna lagi ha. Nanti beritahu Cikgu Nora tukar warna best Cikgu Yana kat sini. Ya, betul. Pasukan. Ah, ini sedikit baru tata teacher Lu. Okey, teacher Lu. Ya, teacher Lu dah lama ya mengajar adik-adik, 28 tahun. Ha. Okay, tapi masih nak belajar juga kat pusat tuition IU. Okey, supaya bolehlah ikut arilah masa kan. Macam sekarang, musim pandemik ni kita terpaksa belajar online. So, adik-adik juga perlu guna masa dengan bijak. Okey, belajar macam Iman. Walaupun skor rendah, tapi ikuti kelas. Okey, terima kasih. Iman jadi contoh ni, teladan kan adik-adik di luar sana. Jangan jealous. Pesan Iman selalu masuk konti. Nanti ada masa kita jemput masuk konti ya. Okey. Ni, jom kita nak belajar sejarah. Senang saja kan sejarah. Tadi ada pelajar sudah tulis apa itu sejarah kan. Apa kata Cikgu Yana? Kita bagi kod yang pertama dulu. Supaya oh, kita boleh. Ha. Okey, adik-adik. Seperti biasa, mesti nanti Aiman cakap bahasa Cina. Okey, so adik-adik jangan lupa buku catatan. Buku catatan. Yeah. Ya, untuk menulis ya kod. Ya, kod. Tapi tidak boleh tulis pada ruangan chat. Nanti orang tiru. Nanti orang tiru. Nanti boleh main kuis. Okey, so adik-adik semua dah bersedia ya dengan buku catatan. Okey, ya nak beri kod pertama sekarang. Okey, kod yang pertama mesti bermula dengan huruf E. Ini wajib, wajib letak huruf. Huruf apa Nur Iman? Huruf tiga. Ni A, ni huruf A. Okey, nombor? Nombor sign ialah tiga. Sign ialah tiga. Ya. A, tiga. Tiga. Okey, so catat. Okey, adik dia kata kalau orang pertama dia lah orang pertama nanti kalau nak masuk ke konti. Bagus ya adik. Okey, adik ni dia macam ketua tingkatan ya. Ha, nanti Cikgu Grace akan sharekan link grup Telegram ya. Grup Telegram di Celu. Ha. Tapi di akhir nanti ada Telegram kita tu kan? Ya. Okey. Lepas tu ha, Cikgu Lu pergi mana ni? Kita nak mengenali sejarah. You orang suka sejarah tak? Suka sejarah tak? Suka. Suka sangat. Sejarah. Sejarah tu ada kaitan dengan kehidupan kita juga. Macam semalam. Semalam birthday Cikgu Grace kan? Sudah jadi sejarah. Okey, 23 Ogos. Okey, pukul 3:30 kita meraihkan happy birthday bersama-sama dalam konti kan. So, dalam sejarah. Cikgu Grace tu teringat, yesterday. Hari ini sudah jadi belated. Yang lambat tu kan? Ya, bagus. Tapi kita nak tahu sejarah. Jom kita pergi. Ya, adik Alia pun cakap suka sejarah, ya. Okay, sejarah tu kan peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Macam pagi tadi, sudah jadi sejarah dah. Peristiwa masa lalu dikaji oleh sejarawan. Okey, sejarawan tu ialah, okey, tokoh. Yang ni ialah manusia tau, sejarawan yang membuat kajian tentang apa-apa yang tentang sejarah. Jelas kat sini? Okey ya. Soalan teacher tu tanya. Sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Jangan pula teacher tanya, apa itu sejarah? Teacher itu subjek yang kita belajar kat sekolah. Itu subjek lain. Yang ni teacher nak tanya-tanya apa yang anda faham tentang sejarah. So, peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, jelas ya. Cikgu Yana ada soalan ke budak? Tak ada. Setakat ni tak ada lagi soalan. Cuma di ruangan chat ya, Cikgu Grace telah upkan ya.
link untuk menyertai ya grup Telegram Teacher Lu. Ha, dalam grup ini kita ada ramai ya adik-adik yang berkumpul dan boleh bertanya tentang muzik dan juga sejarah kepada Teacher Lu. Dan kami semua pun ada dalam tu. Cikgu Grace, Cikgu Leong pun, Cikgu Paul pun ada dalam grup Telegram tersebut. Ya. Jom kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya dia apa? Ha, tengok ni buat kajian, research. Okey, yang telah berlaku dikaji oleh sejarawan. Teacher repeat lagi kan Cik Yana? Teacher Lu repeat lagi. Slide yang sama, repeat. Okey, maksudnya sejarah tu yang telah berlaku pada masa lalu. Sejarawan yang buat kajian. Okey, jelas kat sini. Lepas tu kita tengok. Sejarawan. Banyak tulisan ni. Ahli sejarah yang buat research, rekod-rekod lalu dan memuatkan tapatan hasil kajian dalam bentuk buku, monograf atau makalah. Ya, makalah. Inilah catatan ni. Bila mereka buat research tu, simpan-simpan dalam bentuk buku, monograf dan makalah. Jelas ya? Ya. Atau ingat tugas yang dilakukan oleh sejarawan. Lepas tu kan. Ada beberapa pengertian sejarah. Ada empat tau. So pelajar kat sini mesti ingat. Ada empat pengertian sejarah apa kita belajar. Yang pertama, bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu, sejarah tu ambil daripada perkataan Arab. Iaitu syajaratun. Okey, sejarah dikaitkan dengan salah sila riwayat keturunan dan asal usul. Masih ingat tak kat sekolah Iman? Cikgu pernah minta Iman tulis tak? Family tree. Lalu pergi satu pokok, nama mama, nama papa. Lepas tu nama yang Iman. Ingat tak Iman? Pernah buat ni tak family tree? Ada. Ha, cakaplah. Ada. Dia tanya. Iman kata ada. Ya, dia tanya. Okey, siapa nama Atok? Belah papa. Siapa nama Wan? Sebelah Mama Yana. Dia tanya. Yang ni dia nak tahulah salah sila. Salah sila tu ialah family tree je. Dari keturunan. Okey, yang tu semualah. So, dalam bahasa Melayu. Okey, dari maksudnya dari perkataan Arab. Syajaratun. Iaitu pokok. Soalan ni selalu jadi soalan popular kan Cikgu Yana? Walaupun ya betul. Biasa memang akan ditanya jugalah tentang apakah sejarah ini kan? Daripada segi bahasa. Ya, tanya. Tuliskan maksud semua tu. So ini selalu jadi soalan popular. Apa itu sejarah tu? Dari perkataan apa? Adik selalu tanya ni. So adik-adik kena ingat semua ni ya. Mulai yang minggu ni dan seterusnya kita akan bimbing sambil tunjuk cara jawab soto dan esei. Tak juga dengan objektif lah. Setiap kali kita quizy ada objektif. Ya, ada soalan-soalan yang nanti akan ditanya ya oleh Teacher Lu. Jadi tunggu sampai habis untuk menjawab quizy bersama Teacher Lu. Jom kita tengok yang kedua. Okey, bahasa Inggeris. History. Dia tak kata her story history saja. Ingat lelaki saja. History, okay. History. History. Seorang. Hi, story. Hi, story. Kita bercakap. Hi, story. Hi, story. Hi, story. Okay, hi, story. Tentang seseorang. Ingat, ini bahasa Inggeris. I jumpa orang, I kata hi. Macam tadi masuk konti, Iman terus kata hi. Jadi Yana kata hi, salam semua. Dah biasa. Hi, story. Bahasa Inggeris ingat. Sebenarnya dia berasal daripada bahasa Yunani. Okey, historia. Historia maksudnya penyelidikan. Kan kita katakan sejarah tu ialah penyelidikan kan. So dia memang katalah bahasa Inggeris tu. Jadi penyelidikan berkaitan tentang peristiwa-peristiwa lalu. Jadi tadi Teacher Lu ada ajar ya sejarah, kita ingat ya kata kunci peristiwa. Sejarawan orang ahli sejarah, maksudnya ahli pengkaji sejarah itu adalah sejarawan. Jangan confuse. Betul. Senang ingat.
apa Nurin kata? Senang ingat. Okey ya. Dah eh. Lepas tu. Jom kita tengok. Yang ketiga itu dari kamus dewan. Tu kita letak dictionary kat situ. Oh, keturunan juga. Sebenarnya kan Cikgu Yana, maksud dia lebih kurang sama kan? Cuma ya, dengan yang bahasa Arab tadi itu, syajaratun. Pokok. Maksudnya kita tahu keturunan salah silang cerita. Ya, betul. Asal-usul keturunan. Okey, benar-benar berlaku. Tak boleh kata fake news. Yang sekarang kita tak suka berita yang palsu-palsu kan? Ya, kita memang real thing berlaku. Betul. Dekat situ kita nampak perkataan tambur. Adik-adik tahu tak apakah tambur? Tu kan teacher tu. Tahu tak? Tahu tak apa itu tambur? Cuba tulis kat ruangan chat. Ada tak adik-adik faham ataupun ingat apakah yang dimaksudkan dengan tambur? Tambur. Ingat tak? Kalau ingat, kita bagi kalau ingat, jawab. Kita boleh bagi kod yang kedua kan? Cepat-cepat. Okey, siapa yang ingat apakah maksud tambur? Ni ulang kaji ni. Siapa nak kita cuba? Ulang kaji. Siapa kita santai-santai hari ni. Kita ulang kaji betul. Siapa ingat tu jadi penyelamat hari ni? Kita dapat kod. Ya, adik dah kata, Adik Hazimi kata riwayat dahulu kala. Fakhrul Syami, ya, riwayat dahulu kala. Naufal, riwayat lama secara lisan. Wah, bagus lah teacher tu. Hebatlah adik Fakhrul dan juga Naufal. Jenis, betul. Itu bodyguard. Ya. Okey, Cikgu Yana, kalau begitu kan terpaksa bagi jawapan bagi kod saja. Itulah jawapan yang betul. Riwayat cerita-cerita zaman dahulu kala dikenali sebagai tambur. Sebab itu mendapat riwayat dan tambur. Tambur tu zaman dahulu kala. Okey, jadi adik-adik seperti biasa, jangan lupa buka balik buku catatan dan sambung kod yang seterusnya. Okey, nombor lagi kan? Imam nak cakap bahasa Cina ni. Dengar, Babak. Okey. Cium. Okey. Tu nak nombor apa? Cium 9. Cium 9. Okey, 9 9. Baguslah Cikgu Leong ada, boleh praktis lagi bahasa kita. Okey. Kalau bahasa Arab macam tu, Tis'atun. 9. Tis'atun. Apa kis atun? Atun 9. Asyaratun 10. Itu nanti. Yang kan nanti. Okey. Hari ni baru belajar syajaratun. Tiba-tiba ada tun lagi kan lupa pula. Kis atun ya. Kod kedua. Kod kedua tadi adalah nombor 9. Okey, teruskan teacher Okey, kita teruskan Kita belajar sejarah santai-santai supaya you tak rasa bosan kan? Senang. Ingat ni, kita letak gambar-gambar supaya semua senang ingat ya. Okey, lepas tu kita cek pengertian sejarah ikut pandangan sejarawan. Tadi Cikgu Yana ada sebut. Dia kata sejarawan je lah. Manusia kan? Ya, sejarawan ni ahli orang yang mengkaji tentang sejarah. Simpan kat buku, kat monograf, kat makalah. Sekarang kita lihat, siapakah sejarawan tu ada dalam Ya, sejarawan ni senang nak ingat adik-adik. Tokoh ya, tokoh sejarah. Maksud tokoh orang yang hebat dalam pengkajian sejarah. Herodotus. Okay. Herodotus kata tentang tindakan manusia. Cerita tentang tindakan manusia. Reaction serta berlaku. Mengapa ada sebab tu? Of course, berlaku sesuatu mesti ada sebab kan? Yang ialah sejarah. Menggunakan perkataan. Orang yang pertama menggunakan historia. Hai, historia. Yang ni Herodotus Ingat. H. So, yang kat sini pun H. Okay, Herodotus yang orang pertama menggunakan historia. Okay, iaitu research. Penyelidikan terhadap peristiwa silam.
Okey, karya. Ini hasil catatannya lah. Histories atau sejarah Perang Pasifik, the Persian War. Okey, belajar untuk you teacher banyak benda nak ingat. Okey, senang saja. Hero kan? Ya, jadi kalau Herodotus lebih kepada ni history ya Perang Parsi. Ha, dia kaji tentang Perang Parsi. Ingat tu. Ya, atau Perang Parsi atau the Persian War. Ingat, oh the Persian War tu Herodotus. Itulah sebab jadi hero. Teacher selalu ingat begitu. Hero kan kita ingatlah macam keyword dia kan kata kunci. Wah, peperangan. Siapa hero dia? Herodotus kan yang membuat kajian. Senang jadi dia, senanglah kan? Nak adik-adik nak hafal ya. Herodotus, hero. Betul. Jadi hero peperangan. Perang apa? Perang Parsi. Cikgu Yana, Cikgu Grace, Cikgu Yana, Leo. Hari ni kuisi ada gambar-gambar handsome-handsome tau. Jadi adik-adik kena ingatlah. Cikgu perlu jawab. Ini Carl. Okay, ini Carl. Inilah interaction. Interaksi peterusan. Okay, yang tiada kesudahan. Ya, antara masa kini dengan masa lampau. Ingatlah. Kereta kan? Kereta kan kita main kuisi kereta tu car. Ada interaksi antara kita semua. Tindak balas. Tindak balas. Okay. Ya, berlaku tindak balas. Karya dia kata, what is history? Dia kata tindak balas. Dia nak tanya, apa itu sejarah? What is history? Ini buku hasil car. Ingat tak? Tadi the Persian War, Perang Pasi, hero-hero. Tangka. What is history? Apa itu? Ingat EHK menulis karya yang bertajuk What is history? Okey, jom. Kita tengok seterusnya. Ibnu Khaldun. Kita pernah belajar Ibnu Khaldun kan? Sumbangan dalam tamadun Islam. Masih ingat tak? Ibnu Khaldun sebut sejarah ialah tentang masyarakat manusia, peradaban, sopan santun. Ya, kalau untuk Ibnu Khaldun ni kita membayangkan tamadun Islam tu kan. Tamadun Islam lebih kepada kita punya adab, adab tata susila. Maksudnya kita kan jadi ada enam bab. Tajuknya buku lima ada enam bab. Okey, tentang kehidupan manusia. Jadi zaman dulu primitif sehingga kehidupan di bandar. Kalau kita kata perbandaran, okey, dia sudah semakin pertamadun. So ingat, Ibnu Khaldun sebut tentang peradaban. Okey, kita bagi keyword saja. Lepas tu kita tengok yang seterusnya siapa ni? Profesor Ku Kiai Kim. Ini di Malaysia. Tapi dah jadi arwah ham lah Cikgu Yana kan 2 tahun lepas kan. Dia sebenarnya kan Teacher Lu, dia seorang ahli sejarawan yang sangat kita sayangi sebenarnya. Walaupun saya orang Melayu kan, saya sangat menyanjungi Ku Kiai Kim sebagai tokoh sejarawan di Malaysia. Dia sangat memahami sejarah-sejarah yang berlaku di negara kita. Betul, dia sangat seorang yang kehilangan seorang tokoh sejarawan yang bagus. Dua tahun lepas lah bulan ini. Betul. So dirujuk apa-apa yang sudah berlaku. Ini senanglah kita faham. Apa-apa yang sudah berlaku. Apa-apa yang berlaku adalah sejarah. Pada masa kini. Dan kita menjadi kesilapan tidak akan berulang. Macam dulu kan. Norisham bagi kita tahu. Okey, jangan lepak-lepak duduk kat rumah. Pakai mask. Tapi ada juga yang tak ikut, tak patuhi SOP. Dan kena positif. Susah juga. So, kita jadi aktif ni. Jangan ulang kesilapan. Ini juga ada kaitan dengan kehidupan kita. Betul tak, Cikgu Yana kan? Ya, betul. Kesilapan adalah pengajaran buat kita. Maksudnya kesilapan pengalaman ya adik-adik. Pengalaman yang kita jadikan pengalaman pengajaran untuk kita berubah menjadi lebih baik. Supaya kita tak akan ulang lah. Kita tak akan ulang lagi kesilapan yang telah berlaku berulang-ulang kali. Supaya semalam kan
kemungkinan kes meningkat. Okey, sekarang menurun, kita berdoa lah. So, semua penduduk Malaysia dapat iktibar. Kena patuhi SOP supaya kes juga semakin menurun. Ini juga salah satu juga, kan? Betul. Ini sudah sebut. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Semua bidang penting. Dia kata ibu kepada semua bidang, ya. Tersohor di Malaysia, itulah sebab jadi idola kepada Cikgu Yana dan semua juga Profesor Kiki banyak kajian tentang sejarah Malaysia. Ada seorang lagi. Belum lagi. Muhammad Yusof Ibrahim. Lihat, setiap orang juga sebut masa lalu itu sendiri. Catatan peristiwa yang berlaku masa dulu. Yang ni ada perbezaan sikit. Muhammad Yusof Ibrahim buat kajian tentang dia membuat kajian tentang ilmu dan disiplin sejarah itu sendiri. Kalau Ibnu Khaldun, peradaban manusia, kan? So pelajar jangan confuse, ya, dari keyword tertentu. Kalau IHK dia kata tindak balas. Ya, IHK ni dia macam ada hubungan naik kereta pergi yang dulu dengan yang sekarang. Maksudnya menghubungkan, ya, interaksi. Okey, kalau Yusof Ibrahim ni kita tengok dia lebih fokus kepada catatan ataupun rekod. Jadi catatan rekod itu adalah bukti. Kalau sejarah kita dah belajarkan pembuktian, inilah Yusof Ibrahim. Okey, Teacher Lu ada soalan lah tadi daripada Adik Alfa sebelum kita berhenti rehat. Okey, Adik Alfa tadi tanya, kenapa ada juga yang buat kesilapan yang sama, ya, Teacher Lu, walaupun dia dah tahu dah kesilapan itu sesuatu yang tidak baik, ya, untuk dia ulangi. Tapi masih lagi lakukan kesilapan. Okey. Jadi apa jawapannya untuk Teacher Lu? Okey. Jawapan so, yang ni kan kalau begitu, kita akan mengulangi sejarah yang tidak bagus sekali lagi. So sebenarnya, mungkin ada pihak yang mereka tidak mempelajari sejarah sebab dia tak tahu yang ni pernah berlaku ni, banyak bahala ni, tak bagus ni. Kalau dia belajar sejarah, tentu dia akan tahu, oh, ini pernah berlaku ni, I tak boleh buat, supaya tidak akan ulangi. Itulah sebab kita ada pernah belajar, kan, kepentingan belajar sejarah. Kalau tak bersejarah, tak belajar sejarah, memang dia akan mengulangi kesilapan. Betul tak, Cikgu Yana? Ya, maksudnya dia tidak betul-betul memahami peristiwa yang berlaku. Kita ambil balik sejarah itu tadi. Okey, jadi adik-adik, kita berhenti rehat dahulu, ya. Boleh. Okey. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Ya, sangat seronok tadi. Itulah contoh-contoh hadiah yang telah dipaparkan di iklan tadi oleh Cikgu Jamali. Banyak ya hadiah wow-wow yang turun daripada Cikgu Jamali, kan. Jadi adik-adik yang ingin mengetahui, boleh lihat pada link yang telah dipaparkan di bawah ini untuk mengetahui ganjaran hebat daripada Akademi YouTuber. Banyak lagi hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh pihak Akademi buat adik-adik yang rajin mengumpul mata kredit. Teruskan, Teacher Lu. Are you ready? Kalau pelajar mereka rajin masuk kelas, sudah dapat nombor ID, bolehlah bagi tahu dalam grup Telegram, kan?
Nanti boleh buatlah buat batch untuk dia rajin masuk kelas kan. Okey, yang ni kita promote sikit kan Teacher Lu. Okey, untuk adik-adik yang telah menyertai grup Telegram yang tadi Encikgu Grace paparkan, ada grup Telegram Pendidikan Muzik ya PT3 yang telah dipaparkan di ruangan chat. Adik-adik boleh klik sahaja Telegram tersebut, masuk dan kita akan kenal ya, kenal pelajar-pelajar, murid-murid yang aktif. Dan yang aktif tu nanti perlu daftar ya ID ikon junior EDD. Okay, bila daftar dia akan dapat satu nombor kod ID. Ya macam adik Nur Iman tadi kita tengok ada badge dia kan. So ada nombor J8110 itu adalah nombor ID untuk Nur Iman sahaja. Orang tak boleh guna. Nanti boleh klik pada link yang telah dipaparkan ini. Ni nanti boleh klik dan daftar sahaja menggunakan email MOE atau Delima tu lah yang kita masuk Google Classroom setiap hari kelas cikgu-cikgu sekolah kita tu kan, pakai email tu pun tak apa, boleh. Ya, betul. Okey. Ya, Afka kata baru masuk dah quizy. Are you ready semua? Jadi Cikgu nak bagi kod ketiga dulu ke ataupun kita bagi lepas habis quiz ke macam mana? Bagi kod ketiga dululah. Okey, kod ketiga. Adik Nur Iman cepat. Dia tengah tengok kelas ni. Okey, Adik Nur Iman sebutkan kod yang ketiga. Apa tadi? Kita dengar. Hong De. Apa? Hong De. Apa? Macam mana tadi sebut? Kosong. Kosong. Kod ketiga adalah kosong. Ling. Bahasa Cina tu Ling. Panggil Ling pun boleh. Ling. Link pun boleh. Link pun boleh. Sebut link. Lembut sikit. Link. Ya betul. Dengan link ya. Link tu loceng tau Iman. Kalau kuat dia akan jadi loceng. Loceng. Okay. So kosong ya adik-adik tadi. Kalau lupa. Okay. So boleh sambung tadi catat kod yang ketiga telah diberikan. Okey, di ruangan chat telah diberikan linknya untuk join quizy. Cikgu Yana dah tahu dah kalau pukul 1 mesti ramai adik-adik akan join kelas Teacher Lu sebab dia telah habis PDPR di sekolah. Jadi terima kasih adik-adik 30. 30 yang telah join kelas Teacher Lu dan bila klik saja link quizy terus hilang daripada live sebab dia menggunakan handphone yang sama. Tapi tak apa. Okey adik-adik boleh ya klik pada tersebut, masuk quizy, nanti dah habis jawab quiz, masuk balik channel Teacher Lu untuk teruskan mendapatkan kod yang keempat. Okey. Kita tunggu adik lah, monitor belum masuk lagi. Okey, tak apa adik. Cikgu yang nak tunggu. Masih ada masa. Panjang lagi masa. Okey, sekarang ni pun baru ada 12 orang, 13. Jom. Kita tunggu sampai 25, kita mula. Okey, ada siapa? Kita tengok Kita turun bawah dulu tengok. Wijawama, Dawis, Nuri Syifa, Nur, Afka, Alfamido, Izato, Butri Adriana, Erin, Alia, Nur Suhaida, MA, Daniel, Nuri Zaki, Edina, Nur Fatih. Okay, adik dengan Khairul Nisa, 20 je. Cepat. Lagi ada 5 orang kan? Cepat lagi. Baru 21. Nuriman. Okay. Memang Mia cuba lagi. Tak apa. Cuba. Wah. Apa Hamidun tak sabar tu. Okay. Mia pun boleh try lagi. Kita tahu line tak bagus kan. Tak apa. Kita try. Kendall Aling. Lagi siapa? Pakul Syami. Good girl. Wah. Ada good girl hari ni. Cikgu Yana. Ada good girl hari ni. Kita ada best friend Teacher Lu. Kita ada bodyguard Teacher Lu. Lepas tu sekarang ada good girl pula ya. Wow. Hari ni nanti Cikgu Lu ya. Teacher Lu rindu dah lama tak jumpa. Siapa opa tu. Opa Jepun tu. Opa tu tak jumpa lagi.
Ada China pun ada. Lagi-lagi siapa-siapa cepat-cepat. Oh. Okey, jom beramai-ramai. Ha, kita dah ada 26 Teacher Lu. Adakah kita nak start? Nak start? Kita tak sabar. Okey, jom yang belum masuk lagi di ruangan chat. Jom kita masuk. Masuk. First time saya main kuizi tingkatan 1 Muhammad Darwish. Ah, jom. Darwish dia darjah berapa ni? Ha-ha. Oh. Darwish? Ah, Darwish dia tahu berapa? Okey, tak apa, cuba. Tak apa. Adik Nuriman ni baru 8 tahun ya. Ha, tapi dia tembak-tembak juga nanti jawab tu. Ha. Okey, jom. Ha, nampak tak background hari ni pun sudah ubah. Jurassic ubah. Kita nak masuk hutan ni. Ha, dinosaur. Kita tengok dinosaur ni. Oh, jom. Dah janam. Ya, Darwish jom. Adik Nuriman baru 8 tahun. Dia masuk saja. Ha. Okey, jom. Mula bahasa dia. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Cikgu dengar muzik tak Cikgu Yana? Ya? Yeah? Dengar muzik tak? Ya? Yeah. Ah, tak dengar muzik. Oh, sebab kat kuizi dia ada muzik dia lain. Kita ingat semua tak dengar. Tapi kat sini tak bunyi, mungkin tak setting kan. Okey, ha, berkejar-kejar. Tak ada. Tak apa, buat je. Okey, ha, tadi tolong Mak Deshwan. Ha, tak apa Deshwan. Khairul Fulutri pun baru habis kelas. Tak apa, boleh klik lagi link ya. Link quizy tu masih lagi Gigi, boleh buat. Masuk. Tak nampak. Gigi lah. Ha, boleh Grace refresh. Boleh refresh. Jadi adik-adik boleh. Cuba je masuk. Okey, jom yang baru masuk kelas, tak ada masalah, boleh klik lagi link. Boleh lagi, ada masa lagi Deshwan untuk mencuba. Okey. I love Teacher Lu. Hey. Wow, ada sweet girl, I love Teacher Lu. Okey, Teacher love you too. Siapa okey. Tak jumpa Opa. Opa dah lama tak nampak tulisan Jepun tu. Itulah. 80. Mana yang salah? Mana salah dia, salah tiga. Okey. Laju dia jawab tak baca betul-betul. Itulah ha, cikgu saya salah satu. Tahniah Darwish. Darwish darjah 6 salah satu. Adik Nuriman darjah 2 salah 3. Okey lah kan. Cikgu Yana. Dia macam sama. Lebih kurang sama kan. Question masuk. Bagus. Okey. Tak apa. Salah tu kita boleh tahu jawapan dah lepas tu. So lepas ni kita dah tahu jawapan yang betul. Tahniah Nova 100/100. Hari ni Nova pakai nama apa ya dekat ruangan kuizi tu? Biasa dia pakai bodyguard Teacher Lu kan? Yelah, tengok nama dia.
Itu dia satu bodyguard teacher Lu. Okey, betul, dia masih lagi jadi bodyguard teacher Lu. Ya, tak, jangan lagi, belum lagi teacher Lu akan tunggu. Okey, teacher tunggu adik kata jangan main dulu. Ya, adik, okey, kita tunggu ya. Masih lagi nampak pergerakannya menjawab. Okey, kita masih lagi tunggu. Ye, Alia Nur Syuhada 100/100. Tahniah. Ya, kena baca betul-betul ya. Jangan jadi macam adik Nuriman tadi. Dia baca laju, pak, dia tanda. Ha. Mak ada sebelah sempat nak cakap. Mengeluh dia tak dapat jawab semua betul. Janganlah bagi tahu. Comel Nuriman. Budak pun tahu kan? Ya, seronok kan main kuis ni sebab dia dapat memahami ya setakat mana, sejauh mana kita faham apa yang kita belajar hari ini. So untuk yang baru memasuki kelas Teacher Lu, sebenarnya Teacher Lu membuat ulang kaji ya adik-adik. Kita sebenarnya dah habis sampai bab 8. Tapi hari ni Teacher Lu terus pergi ke bab 1 untuk ulang kaji bersama adik-adik supaya mudah untuk menjawab dalam peperiksaan. Jadi jangan pula terkejut kenapa Teacher Lu baru nak ajar bab 1 kan. Sebenarnya kami dah habis silibus ya adik-adik, dah habis silibus. Okay, Sotis Wari 70%. Tahniah Sotis. Sotis lama tak jumpa Sotis lah. Sotis dia banyak pergi dekat ruangan-ruangan kelas yang lain. Bagus. Ya, masih sudi lagi bersama dengan Teacher Lu. Terima kasih Sotis. Ya, untuk adik-adik yang baru sahaja mengikuti channel Teacher Lu, ya, kita ada juga grup Telegram. Okey, boleh klik saja di ruangan paparan. Okey, join grup Telegram Teacher Lu, ya, Ayu Music PT3. Nama muzik tapi boleh juga bertanya tentang soalan sejarah, ya. Jadi, boleh tak? Kita santai saja dalam grup itu. Okey. Tak apa. Ada pelajar kata Cikgu Yana, tiba-tiba first tadi bodyguard pertama kan. Sekarang bodyguard sudah, Safia sudah jadi yang pertama. Tak apa, bodyguard. Nanti ulang tonton, tunjuk kat papa mama. Tadi bodyguard masuk kelas Teacher Lu. Fizi dapat nombor pertama. Sekian-sekian masa ulang tonton pun boleh. Okey, boleh Teacher N tak Cikgu Yana? Oh, adik dah habis. Kenapa adik muka sedih adik? Adik nombor berapa? Tetap berapa tu? Afkar 80%. Adik? Cikgu pula tak perasan nama adik nombor berapa. Okey. Adik ni ramai dapat purple tu. Tahniah. Yang dapat betul 100%. Ya, nombor 1. Safia Umairah. Nombor 2, bodyguard Teacher Lu. Nombor 3, Nur. Cahaya Nur. Nur ni dalam bahasa Arab cahaya maksudnya. Ramai tak apa ni. Bagus. Ramai tak apa ni. Tahniah Aiman. Aiman Wafi 70%. Okey. Tahniah semuanya. Okey, Izzatul ada minta ya Teacher Lu boleh tak buat kelas cara menjawab soalan sejarah B dan C. Okey, untuk adik Izzatul, insyaAllah ya nanti Teacher Lu akan buat bila kita sampai tajuk-tajuk yang nampak lebih mendalam untuk kita menjawab soalan B dan C. Sebab yang ni mudah-mudah lagi. Nanti kita ajar. Teacher pun ini buat serta misian kan. Okeylah. Untuk kelas hari ni kita berhenti di sini Cikgu Yana. Thank you ya Cikgu Yana. Okey, terima kasih Teacher Lu. Okey, so adik-adik, kelas kita pun telah berakhir tapi ingat kita belum lagi memberi kod yang terakhir. Okey, Teacher Lu ada tak kita nak jemput adik-adik masuk ke konti ataupun kita habis di sini sahaja? Ada. Kita bagi Alfahamidol. Alfahamidol. Okey, kita bagi link untuk Alfahamidol. Ada tak lagi Alfahamidol bersiaran? Sebab Alfahamidol ni adik-adik, dia telah claim banyak hadiah menggunakan mata kredit. Jadi kita ingin menjemput adik Alfa untuk bercerita tentang hadiah ganjaran yang telah dia dapat dan tebus
daripada pihak Akademi YouTuber. Okey, dipersilakan apa yang itu ada. Klik pada link streaming yang telah diberikan. Semalam Afa Alamsyah sempat masuk nyanyi lagu khas tuju pada Cikgu Grace. Thank you Afa. Hari ini kita tunggu ke Afa Midon eh. Afa Midon dari Bintang. Ya, rasanya Afa dah tebus dua hadiah kan teacher tu. Tak silapnya lah. Banyak tu juga. Afa Midon. Ya, ada soalan teacher lu. Boleh redeem kod tu sampai bulan bila? Berapa lama boleh kita tebus? Rasa depan, sampai bulan depan, tahun depan. Tahun depan. Tahun depan masih lagi boleh mengumpul. Adik Afa Hamidu dah klik pada link. Ada tak Afa Hamidu? Afa Hamidu boleh naik ke konti. Ramai kata hebat Abang Afa. Tahniah Afa. Kod keempat kita telah berikan tadi kod keempat. Kod kelima belum lagi. Kejap ya. Okey, kita tunggu. Ya, boleh Edina. Jangan risau. Adik Nuriman ni pun baru saja dapatkan ID dan dia baru dia mengumpul 3 mata kredit semalam dulu. Ya. Jadi boleh terus bersemangat. Sempat lagi kan ada setahun lagi untuk kumpul mata kredit. Ada setahun lagi ya. Selamat masuk. Adik Afa telah naik di konti. Adik Celo. Ini Abang Afa. Seronok kita Abang Afa. Excited dia. Selama ni tengok kat ruangan chat je. Say hi, Siapa tu? Hai Nuriman. Hai Abang. Malu. Apa video? Ya bagi. Saya nak ucapkan untuk Cikgu Grace selamat hari jadi. Saya buatkan video untuk Cikgu Grace dan saya saya mewakilkan Cikgu Teacher Luke untuk menghantarkan video tu kepada Cikgu Grace. Betul. Boleh nanti Cikgu Grace upload dalam channel dia. Yana nak pergi tengok ni, tak sabar ni. Terima kasih Afa Midun. So hari ni bagi dia hari ni tak payah script, sudah open. Okay. Ada apa-apa ini pesanan nak bagi adik-adik di luar konti sana Afa Midun? Semangat untuk adik-adik ceritakan pengalaman adik Alfa menebus hadiah di Akademi YouTuber. Bagaimana adik Alfa mengumpul mata sehingga berjaya mendapatkan hadiah tersebut? Bagi tahu. Apa ke? Apa ni dia? Boleh tak? Dia kata dekat ni dia kata line saya slow sikit teacher Lu, saya tak berapa dengar suara cikgu. Dia kata Ada logo yang pernah sebut. Smartwatch. Lepas tu Afa Midun juga dapat cash, voucher cash. Orang kaya ni. Bagus tak? Anyway, thank you. Ya, terima kasih diucapkan Afa Midun. Mungkin akan datang kita boleh upkan gambar ya. Afa Midun mungkin boleh share gambar hadiah yang telah dimenangi di grup Telegram Teacher Lu. Jadi adik-adik yang dalam grup Telegram boleh melihat. Masuk dalam slide. Boleh. Nanti adik Afa Midun bagikan gambar hadiah tu kepada Teacher Lu. Teacher Lu akan tayang pada slide. Jadi semua satu dunia boleh lihat hadiah yang telah ditebus oleh adik Afa. Okey, jadi sebelum Teacher Lu mengakhiri kelas, Cikgu Yana ingin mempersilakan rakan-rakan di konti untuk memberikan pesanan buat adik-adik. Dipersilakan Cikgu Leong dahulu. Cikgu Leong dahulu memberikan ucapan. Okey, terima kasih Cikgu Yana. Untuk adik-adik, Cikgu nak ingatkan di sini esok kita sambung belajar bersama dengan Cikgu Lu pada tengah hari pukul 12
12 tengah hari. Itu saja dari cikgu. Ya, cikgu Yana. Okey, terima kasih cikgu Leon. Seterusnya cikgu Yana mempersilakan cikgu Grace. Okey, terima kasih Cikgu Yana. Terima kasih banyak-banyak Alhamidun. Bagi murid-murid yang tonton video tu sudah saya share dalam grup Ayu Pendidikan Music ya. Okey, boleh sama-sama tengok video kat hari ucapan hari jadi yang dibuat oleh Alhamidun kepada Cikgu Grace. Terima kasih banyak-banyak. Sudah Cikgu share dalam Facebook Cikgu kan. Ramai guru-guru lain, kawan-kawan semua kata hebat betul Alhamidun. Okey, itu saja dari saya. Kembali kepada Cikgu Yana. Okey, terima kasih. Ha, nampak tak kualiti pelajar-pelajar di Akademi YouTuber? Bukan saya cikgu-cikgu saja yang boleh membuat video tetapi adik-adik pun hebat dalam menghasilkan video yang menarik dan Alfa juga telah membuatkan video bukti untuk Cikgu Yana hari itu. Terima kasih juga buat Alfa. Okey, jangan pergi mana-mana adik sebab Cikgu Yana belum bagi lagi kod yang terakhir. Sebelum Cikgu Yana berikan kod terakhir, Cikgu Yana akan menjemput Teacher Lu untuk menyampaikan pesanan. Dipersilakan. Okey, thank you Cikgu Yana, Adik Iman. Okey, Cikgu Leo, Cikgu Grace. Kan hari ni kelas sejarah, ada pelajar kata susah nak ingat. Tapi Teacher cuba buat kelas sejarah yang lebih senang, santai, gambar-gambar supaya semua boleh belajar ingati sejarah ya. Ada selingan juga, ada wishes untuk Cikgu Grace, okey. Dan bertolaklah semua cikgu kat konti. Okey, Pusat Teacher Ayu sehat-sehat dapat menyampaikan ilmu kepada anda semua. Okey, Cikgu Yana, bagilah kodlah budak tak sabar-sabar tu. Thank you. Okey, terima kasih Teacher Lu. Ha, jangan lupa ya, di ruangan chat telah diberikan link sijil ya untuk mendapatkan sijil peringkat kebangsaan daripada Akademi YouTuber. Boleh klik saja link sijil tersebut dan isi email IDD atau email D5 ataupun email MOE itulah. Ha, jadi adik-adik boleh dapat sijil daripada Akademi YouTuber. Okey, dan bolehlah tuliskan ulasan. Seterusnya, ha, Cikgu Yana nak bagi kod yang terakhir. Okey, Adik Nuriman, apakah kod yang terakhir kita pada hari ini? Home Satun 5. Ha. Okey, kalau bahasa Arab Home Satun 5. Cikgu Leong, bahasa Cina apa? 5. Wu. Senang. Wu. Wu. Satu, lima. Tiga bahasa dah. Five kan. Home satun, lima. Jangan. Nanti orang nak tahu. Okey, adik-adik yang terakhir adalah lima. Dah keluar. Semua bahasa keluar. Okey. Adik-adik, bila dah dapat kod tadi, susun bagi cantik bermula dengan huruf dan diikuti dengan empat nombor. Dan boleh klik saja record kredit. Okey, record kredit ni tolong pilih ya subjeknya sejarah KSSM. Okey, titik tiga. Okey, tajuk dia. Dan jangan lupa username. Okey, username letakkan Lulai Queen. Okey, untuk memudahkan adik mendapat kod mata kredit. Terima kasih Cikgu Yana ucapkan kepada semua. Ampun maaf salah silap semua daripada Cikgu Yana buat adik-adik semua. Jangan lupa besok kita persiaran seperti biasa 12:30 hari bersama dengan Teacher Lu untuk sambung pula 1.3 ya. Okey, sejarah bab 1. Okey, hingga bertemu besok. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.